Selepas hampir seminggu dilaporkan hilang, seorang lelaki akhirnya ditemukan selamat di dalam sebuah gua di atas bukit berhampiran Sungai Batu Pahat di Kangar. Ketika ditemukan kira-kira pukul 2.30 petang itu, Zulhilmi Abdul Halim, 28 tahun, berada dalam keadaan lemah dan tidak bermaya di dalam gua yang menjadi tempat perlindungannya. Mangsa ditemukan oleh pasukan penyelamat dan penduduk kampung yang turut mengikuti operasi mencari dan menyelamat sejak semalam. Ketika ini, usaha menurunkan mangsa sedang giat dilakukan oleh pasukan penyelamat. Dalam pada itu, bapa mangsa Abdul Halim Ismail, 71 tahun, menzahirkan rasa syukur dengan penemuan anak bongsunya itu selepas hilang sejak seminggu lalu. Thank you.